Setengah lusin gol tercipta, Filipina lumat Timur Leste 6-0 di babak pertama. Filipina melangsungkan laga kedua di Piala AFF 2020 dengan menghadapi Timur Leste pada Sabtu 11 Desember 2021. Pada pertandingan ini, baik Filipina maupun Timur Leste memburu kemenangan dikarenakan kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan di Piala AFF 2020 ini. Filipina di awal laga mencoba inisiatif menyerang. Dua peluang didapat di awal-awal laga, tapi masih belum menemui sasaran. Akhirnya Filipina berhasil memecah kebuntuan di menit ke-21. Tendangan keras dari luar kotak penalti Stabel sukses merobek jala Timur Leste. Di menit ke-31, Filipina menggandakan keunggulan. Kemudian tak butuh waktu lama, di menit ke-33, Filipina mencetak gol ketiganya lewat tandukan Guirado. Di menit ke-39, gol keempat Filipina tercipta. Selanjutnya di menit ke-43, Filipina semakin menjauh. Pada masa injury time, Filipina mencetak gol ke-6, tepatnya di menit ke-45+1. Sekaligus menyudahi babak pertama dengan keunggulan 6-0.